Mini Cooper 997, Mini Cooper 1275 ini menandakan CC-nya, cuy. Jadi si Raffi ini kan mobil ini dilengkapi dengan mesin kapasitas 997 cc. Jadi dia yang ini bener, yang ini berarti. Tapi nggak, harganya nggak dapat pula. Jadi harganya mobil si sekarang semua dulu ini. Sumbuh, mumpung pagi-pagi nih cuy. Ini mau ngebahas tentang mobil viralnya si Andre, Denny, Raffi sama Baim itu yang muter-muter tuh, nggak tahu itu settingan apa nggak peduli juga aku kalau itu settingan pun. Tapi aku mau ngebahas berapa sih harga pastinya, harga yang ada di internet ya. Yang aku tahu kan karena di internet aja. Jadi aku udah googling, udah banyak tab nih. Jadi yang belum tahu ceritanya kan si pas itu si Andre sama Raffi kan collab. Terus si Raffi itu waktu itu ngelihat si mobilnya si Andre, terus ditawar 700 juta. Ditawar lah, terus dikasih harga 700 juta, nggak ditawar sama Raffi, langsung dibeli gitu. Terus habis itu waktu dibeli di rumah, ternyata istrinya nggak suka, si Nagita nggak suka, marah-marah lah. Terus si anaknya si Andre juga, si Kenji ini juga pengen nggak rela gitu mobil kesayangannya tuh dijual ke Raffi, jadi pengen balikin. Ternyata tapi Raffi nggak mau ngebalikin dengan harga 700, bukan nggak mau ya, pokoknya kan baru beli ya. Terus dia pengen ngasih 1M tapi Andre nggak mau. Terus ternyata si Denny Cagur waktu itu datang ngasih apa ya, ngasih hadiah sunatan ke Rafathar. Terus lihat mobil ini mau ditawar juga, awalnya ditawar 800, terus siangnya si Baim datang mau, dia mau beli 1 miliar. Ternyata si Dani ini tahu, di si Dani yang marah sama si Raffi. Dia pengen ya kesel lah, nggak tahu ya marah kesel pokoknya gitu. Terus dia pengen ngebeli mobilnya dengan harga 1M. Terus akhirnya kebeli. Terus pokoknya ini ada hasil cuannya juga didonasiin gitulah. Kira-kira seperti itu. Terus ternyata pas dibeli si Dani, pas nyampe si rumah istrinya juga marah-marah gitu kan. Nggak tahu ya ini settingan apa enggak, pokoknya itulah ceritanya. Terus habis lihat si Baim, habis lihat si istrinya marah-marah, mau izin ke si Paula, si istrinya juga, ternyata kayak Paula gak setuju gitu. Ya intinya harga terakhir tuh 1M cuy, harga terakhir si Denny beli ke si Raffi. Jadi sekarang aku mau ngecek harga mobil Morrisnya di website-website yang udah aku cari ya. Tapi kita sebelum ngecek, kita lihat harga yang ini Mini Cooper yang baru cuy, ya keluaran terbaru yang 2020, 2019, yang pokoknya yang terbaru lah. Mulai dari 700 jutaan cuy, mantap. Ini Mini Cooper S, John Cooper Work, Cooper ini 5 pintu, 700-an lah paling murah ya. Sampai 1,3 ini yang Clubman sama Countryman, mantap lah. 1M cuy, ini beli kerupuk ini langsung satu kecamatan penuh kerupuk. Nah ini dia speknya, aku baca di Indojone nih. Yuk kenalan Raffi, harga 700 juta, awalnya yang tadi aku ceritanya, awalnya 700 juta. Mini Morris MK1 tahun 1961. Nah, terus aku cari kan di ini dia. Kalau kalian mau nyari-nyari mobil klasik tuh ada di ini, Classic Trader. Enggak hanya mobil sih sebenarnya, banyak lah. Pokoknya barang-barang klasik ada di sini. Ini seluruh dunia dia kayak OLX gitu. Jadi tinggal searching kan ya. Ini udah aku searching nih. Terus Morris Mini Cooper udah ada nih semua nih. Udah banyak nih. Berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Ini ada Mini Cooper S1. Nah, sebenarnya tuh MK1 tuh Mark 1 cuy. Jadi Mark 1, Mark 2 gitu, tapi ada tipenya lagi, ada subtipenya kayak Mini Cooper S1071. Kayaknya sih si mobilnya Raffi ini juga sih sama dia. Ini dia. S1071. Tapi ini yang tahun 964 ya.
yang itu kan 61. Ada S-nya ini yang nggak tahu kan, kita taunya cuma MK1 kan. Cuma kalau lihat aslinya mungkin seri sub serinya tuh pas kalau tahu lebih detail mantap lagi tuh. Terus ini, nah ini udah aku buka satu, nah ini yang pertama tadi. Ini Mini Cooper S1071 MK1 juga, ini Mk1 1964, harganya 28.000 GBP. GBP itu Great Dane Breed, apa pound sterling cuy, 28.000 ya. Ini satu pound sterling sekarang 20.000 cuy. Kalau 28.000 kira-kira 576 juta. Mantap. Itu kalau masuk ke Indonesia impor dan lain-lain, biaya-biaya yang lain tuh bisa 1M juga tuh sama. Jadi emang harga 1M sih menurutku sih worth it aja sih. Oke-oke aja. Ya, pas lah. Kan tergantung mobilnya ya kan, kita kan nggak tahu mobilnya bagus apa enggak. Nah ini dia, ini ada detail-detailnya nih, Mini Cooper. Nah ini dia model name-nya itu kan, kalau mereka kan nyebutnya MK1 MK1, tapi sebelum MK1 tuh ada ininya sebenarnya, Cooper S1071, Cooper kayak tadi nih S1275 dan lain-lain. Ini tahun 64, powernya 66 kW cuy, 90 horsepower, 4 silinder juga, 2 pintu, mirip lah nih. Kayaknya sih mobilnya si Raffi ini juga sih. Tuh, dia tampak belakangnya juga sama, mirip-mirip. Cuma beda tahunnya aja nih. Kondisinya ready to drive, tapi nggak terregister. Oke, kita lihat cari yang versi lain. Ini MK2 nih, tapi Cooper S1275 kakaknya nih, adiknya ding. Nah, ini cuy, mantap juga nih. Ini harganya 35.000 pound sterling, 35.000 berapa? 35 382 728 juta cuy, kokil. Ini harga dari sana ya. Sampai sini udah berkali-kali lipat lagi nih. Kan ada biaya impor, biaya bayar pajak, biaya kirim. Biar ngurus-ngurus itu cuy. 700 cuy, mantap. Tuh mesinnya, mesin jadul Cristiano JL. Oh, ini MK1 juga ternyata cuy, tapi di sini MK2. MK1 ini tapi yang S1275 ya. Ini 66. Horsepower-nya 76, lebih gede yang tadi ini 90. Hentakannya kurang. Terus ini juga ada nih cuy, MK1 lagi. 67 32.335. Ya, rata-rata emang 700 ke atas ya cuy. Tuh kan 666.511. Wadidaw. Anjay. Kita lihat foto-fotonya. Mantap kali ini. Inilah saudaranya ya. Kayaknya ini deh, mirip banget. Dari tekukan-tekukan mobilnya nih. Ini juga sama. Mini Cooper S1275. Ini 67 cuy. Yang tadi itu 600-an juta. Wih. Morris Cooper. Lanjut ke yang ini cuy, MK1 yang lainnya. Ini 62 nih, tahunnya dekat-dekat sama si yang mobil viral itu, Mini Cooper 997 kalau ini. Manufakturnya 62. Kita tengok
Klasik banget cuy. Eh ini ya, kembar. Iya ini harganya berapa nih? Price on request, anjay. Gak dikasih harganya cuy. Jadi langsung calling sellernya atau email aja, nanti baru tahu. Coba aku email. Aku email dulu ya, berapa harganya? Kan orang calon pembeli. Kau kasih nomorku, nanti ditelepon gak ya? Udah gini aja. Eh kasih kontak, nanti ditelepon pula. Gak usah nih. I'm just want to know. I'm want to know the price of the car. Kira-kira kayak gitu lah. Sup. Nah, nanti nunggu emailnya cuy, dibales apa enggak. Close. Tapi kira-kira nih 800 juga nih. Kemungkinan 40 ribuan nih. Tahunnya 62 cuy. Jadi semakin tua kan semakin klasik dia. Main enggak heran sih ini harganya 1M. Kalau 61 cuy. Nah ini dia 67. Ini MK1 juga nih, 998. Ini 997 ya. Adeknya pas nih. Iya kayaknya ya, ini deh. Kayaknya si Raffi juga 997 nih. Oh iya 997cc. Benar. Berarti ini dia cuy. Jadi seri ininya ini Mini Cooper 997, Mini Cooper 1275 ini menandakan CC-nya cuy. Jadi si Raffi ini kan mobil ini dilengkapi dengan mesin kapasitas 997cc. Jadi dia yang ini. Bener yang ini berarti. Tapi enggak, harganya enggak dapat pula. Jadi harganya mobil si sekarang semua dulu si Denny ya. Mobil si Denny ini 997. Ini 997 ini berarti silindernya ya. HP ku cuy, aku nitip. Lupa gua. Daripada aku cabut-cabut kan. Oh iya, yeah, 997 dia. Ya ini dia mobilnya si Denny sekarang, Denny Cagur. Harganya enggak diketahui, Pak. Gokil. Nah, ini ada adeknya nih. Harganya price on request lagi, cuy. Gila, ini berarti mobilnya mahal kali nih. Dia enggak diketahui harganya. Ini ada lautannya di Monaco. Kalau yang ini di Inggris, United Kingdom. Kalau yang ini di mana nih? Oh, di Belanda. Yang ini di Itali, yang ini di Inggris lagi. Ini di Monaco cuy, bendera-nya sama kayak Indonesia, cuma dia persegi Monaco. Ini cuma kota kecil gitu. Mantap, klasik banget. 1M sih worth it sih beli ini. Ini disimpan 41 tahun lagi jadi berkali-kali lipat nih. Tuh kan. Dalamnya mantap kali, anjay. Terus ini yang silindernya agak gede 1275. Kakaknya 35.280. 700 juta juga dia. Gokil. Masuk Indonesia 1M juga. Oh, ini yang tadi ya. Oh ya ini yang tadi nih. Terus ya. Nah ini yang 1000cc 22.000. Ini murah nih. 400-an. Anjay.
Wadidaw. Nah ini ada lagi cuy, website Rezocar. Ini juga mobil-mobil klasik nih. Ini pakai Euro tapi. Morris Mini MK1 997. Oh, ada cuy 997. Ini berapa cc nih? Oh, ini 1275 tapi ini. Yang kakaknya tadi 44.000 euro. Euro mana euro? 800 juta anjay. Tafai. 800 bro. Nah ini murah nih 14.000. Tapi ini tahun berapa? Rp200 juta. Super Deluxe 67. Mantep nih, beli ini aja berarti. Murah. Bagus lagi. Nah ini dia MK Morris MK1 ta... Gak dijelasin nih berapanya. Gak ada detailnya. Wadidaw. Ya itulah. Terus kalau di Indo ini mobil.mitula.co.id ada juga cuy. Tapi ini lebih murah sih 150-an tapi. Mending mobil ini aja. Terus harga di Indo ini juga ada nih. idpress.com ini website untuk apa? Banding-bandingin harga ini. Bagus nih website ini. 45 juta cuy. Mantap nih. Nanti diganti-ganti sendiri kan. Jadi bagus lagi. Nah ini ada MK1 nih 68. 300 juta doang. Ternyata si Kerry Astina juga beli ini cuy. Surat akur baru restore spek bensin Riau. Jadi Riau. Nah, kalau kayak beli satu. Mantap. Nah. Mantap nih cuy. Jadi 1M sih menurutku oke lah. Kalau yang ini ya, yang 61 ya. Tapi kalau untuk aku sih beli-beli yang ini aja. 150 juta. Kalau punya duit. Oke lah, gitu dulu. Dan diterus semua. Pokoknya harganya sih menurutku sih masih oke, masih worth it. Kalau barangnya bagus, benar-benar bagus ya. Dan semua underdealnya asli, itu baru mantap. Mantap jiwa. Udah. Itu aja lah cuy. Bye.